kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam berbahagia ini. Kita menyambung kelas pengajian kita yang ketiga mengenai Palestin. Jadi pada malam berbahagia ini kita akan mulakan dengan kita mengenal Masjid Al-Aqsa. Mengenal Masjid Al-Aqsa. Jadi kakak nampak tak? Saya boleh tengok video nanti kalau di fokus ya. Jadi minta yang buatkan apa gambar tu fokuskan nantilah dekat mana yang kita nak tengok kita belajar ni ya. Okey. Jadi Masjid Al-Aqsa ni macam mana telah kita belajar pada hadis-hadis yang lepas kan, dia asas pembinaan dia dibangunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim meletakkan batu asas Masjidil Haram, kemudian 40 tahun selepas itu batu asas kepada Masjid Al-Aqsa. Okay. Jadi Masjid Al-Aqsa ni dia dulu merupakan kiblat untuk solat. Jadi kalau sembahyang menghadapnya Masjid Al-Aqsa. Adapun Kaabah tempat untuk ibadah haji. And, jadi sampailah zaman Nabi kita Muhammad SAW, ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sampai di Madinah tahun kedua hijrah, turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palinglah kan kamu untuk solat juga ke Masjidil Haram. Jadi waktu tu Nabi tengah namanya solat asar, naik rakaat yang ketiga. Untuk mudah faham, Mekah ni nak mudah faham eh. Mekah ni macam Kuala Lumpur ataupun Lembah Kelang kita ni. Okey. Madinah ni macam Kedah. Untuk kita mudah faham eh, kita boleh visualkan. Palestin ni ataupun Jerusalem macam Bangkok. Jadi kalau Nabi berada di Madinah, Nabi solat menghadap ke Baitul Maqdis, maknanya menghadap ke utara lah, belah atas. Jadi ketika turun fawalli wajhaka syatran Masjidil Haram, maka Nabi pun pusing dia 180 darjah ke belakang. Jadi boleh gambarkan eh, maknanya macam Kuala Lumpur ni, Mekah ni adalah macam Kuala Lumpur ni, Madinah dalam macam Kedah, Baitul Maqdis tu macam Bangkok. Jadi bermula menghadap ke atas lah, maka turun untuk menghadap ke arah Kaabah tu. Okey, jadi dikenali Masjid Al-Aqsa ni sebagai ula qiblatain, okey, thani masjidain. Ula qiblatain maksudnya dia adalah kiblat yang pertama di antara dua kiblat, dan thani masjidain iaitu masjid yang kedua dalam sejarah manusia. Dan kemudian ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala sebut subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Jadi nak senang faham, Mekah tadi macam Kuala Lumpur ni ya. Madinah ni macam, tak senang faham, macam Kedah tu eh. Jadi Masjid Al-Aqsa macam Bangkok. Jadi peristiwa Isra Mi'raj daripada Mekah naik ke atas, naik ke utara. Sebab tu Nabi ditunjukkan di sini tempat akan bakal berhijrah naik atas lagi kan. Nabi ditunjukkan makam Nabi Musa AS, dan Nabi pun sampai ke Masjid Al-Aqsa. Okey. Jadi pada hari ini kita nak kenal Masjid Al-Aqsa eh. Kita kenal Masjid Al-Aqsa dan apa yang ada dalam Masjid Al-Aqsa. Jadi mana yang boleh nampak depan, nampaklah. Kalau yang tak boleh, akak-akak tengok dekat video tu lah ya. Okey. Masjid Al-Aqsa ni, okey, dia punya keluasan lebih kurang dalam 36 hektar begitu. Okey. So jadi maknanya dekat dia tu ada 5 buah masjid. 2 atas tanah, 3 bawah tanah. 2 atas tanah ni masjid sini, dipanggil masjid Qibli. Okey. Dan yang tengah-tengah ni dipanggil Dome of Rock ataupun Masjid Kubah. Masjid Kubah, eh? Masjid Kubah emas. Okey. Jadi ketika khalifah Islam daripada Umayyah bernama Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dia mengumpulkan maknanya sumbangan dan cukai daripada penduduk Mesir
untuk bangunkan sekitar Masjid Aqsa, termasuk membangunkan Masjid Dome of Rock ni. Dome of Rock ni maksudnya Masjid Kubah Emas ni. Dekat sini terletaknya batu tergantung. Okay, legenda ataupun kisah batu tergantung di sini terletaknya di bawah ni. Jadi maknanya dibangunkan. Kemudian setelah dibangunkan komplek Baitul Maqdis ni dengan cantik sekali pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi arkitek-arkitek, engineer-engineer, pekerja-pekerja ni semua dah dapat upah sebagainya. Ada lagi baki upah. Jadi dia pun jumpa Khalifah, dia kata, Khalifah, emas ni, upah ni ada lagi. Jadi kami nak serahkan balik lah. Maka Khalifah kata apa? Oh, tak apa, tak apa. Sebab kamu dapat bangunkan kawasan yang sangat cantik. Emas ni bahagi-bahagikanlah. Bahagi-bahagikan untuk semua yang terlibat. Maka semua bermusyawarat, semua tak ambil sikit pun daripada baki itu. Mereka leburkan emas dan letakkan dekat Dome of Rock ni. Ataupun kubah emas ni. Kan? Jadi ketika orang Nasrani ataupun orang Kristian tengok maknanya kita ada kubah emas, dia bangunkan satu gereja dekat depan sini, ada warna emas juga. Kan? Maknanya dia letakkan kubah emas. Tapi mana orang Islam memulakan kubah berwarna emas yang berada di sini. Okey? Jadi ada dua atas tanah, tiga bawah tanah. Dua atas tanah iaitu Masjid Qibli kita panggil. Kemudian dia masjid kubah berwarna emas ya. Okey. Tiga bawah tanah kita tengok sebelah kiri sekali. Sebelah kiri sekali sini dia panggil Masjid Marwani. Kenapa Masjid Marwani? Sempena mengambil nama iaitu Abdul Malik bin Marwan. Kan, iaitu orang yang membangunkan komplek ni, mana bangunkan balik komplek ni semula. Okey, apa yang ada di sini? Dekat sini ni ada biliknya Nabi, biliknya Sayyidatina Maryam. Ujung sini. Okey, jadi keluarga Imran, kan ada surah Ali Imran. Ali Imran tu maksudnya keluarga Imran. Keluarga Imran ni bernazar. Isterinya mengandung, dia bernazar. Kalau andai kata dapat anak lelaki, anak ni akan diwakafkan jaga Masjid Aqsa. Tiba-tiba lahir anaknya perempuan. Kan? Anaknya perempuan, maka diberikan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, wahai Zakaria, tolong jagalah anak ini. Maka anak ni membesar, kan? Membesar dibagi nama Maryam, kan? Maknanya membesar. Kemudian tugas di Maryam ni dia akan bersihkan khidmat sekitar Masjid Aqsa ni. Dia akan bersihkan. Maka pagi-pagi Nabi Zakaria akan hantar makanan sarapan pagi, makan tengah hari, kan? Tapi setiap kali sampai satu tahap, setiap kali hantar makanan dah ada makanan. Mana dapat makanan? Kan? Malaikat yang bagi turunkan dari langit sini. Ini dia ada biliknya Siti Maryam di sini ya. Okey. Di sini juga terdapat banyak bilik-bilik suluk. Suluk ni satu istilah untuk orang-orang sufi, dia bersendirian. Berzikir bersendirian. Okay, tuan-tuan sekalian ya. Kita ni kalau ikut kajian psikologi, umumnya dia ada dua bentuk watak. Satu dipanggil extrovert, satu dipanggil introvert. Extrovert ni orang yang dapat tenaga dengan bersendirian. Bersendiri diam-diam dia lagi dapat tenaga, lagi rasa bertenaga. Kalau ramai-ramai dia jadi penat. Okay, extrovert ramai-ramai dia dapat tenaga, sendirian dia jadi macam penat, dia macam tak bertenaga. Okay, dalam bahasa Arab dipanggil extrovert ni munfatih, fatah, perkataan buka, munfatih. And kalau anda kata extrovert, introvert ni dipanggil munazil. Munazil ni uzlah, daripada uzlah. Munazil, uzlah, maknanya muzlah. Okey. Islam suruh kita explore diri kita. Dia tak suruh kita jadi diri kita semata-mata yang itu. Sebab itu ada amalan-amalan dalam Islam suruh kita jadi munazil dan suruh jadi munfatih. Supaya kita lebih fleksibel. Contoh macam amalan yang munazil, orang introvert contohnya apa? Disuruh ada kita memang berdua-dua kita bersendirian, duduk, berzikir sendiri, tak campur orang. Orang introvert akan senang boleh buat. Orang extrovert susah nak buat. Tapi disuruh kita explore benda tu. Duduk dan diam, malam-malam sembahyang sendiri. Kan? Dan ada disuruh kita menjadi orang munfatih. Munfatih ni beramai-ramai. Contoh mana? Sembahyang berjemaah.
Sampai Nabi kata orang dekat masjid kena sembahyang berjemaah. Contoh macam bangun apa nama buka puasa, maknanya hancurkan buka puasa. Kamu menghancurkan buka puasa, pahala orang berpuasa yang makan tu di kopi, di salin, dibagi kat kita tanpa mengurangkan pahala orang tu. Maknanya beramai-ramai. Jadi kita disuruh explore dua-dua tu. Jadi maknanya di sini dulu dia ada bilik-bilik untuk orang sufi ataupun orang-orang yang maknanya untuk beruzlah, duduk zikir apa selit sini. Okey. Kemudian masjid kedua bawah tanah dipanggil Masjid Qadim. Masjid Qadim ni di sini bawah sini dia ada, pertama sekali dia ada telaga minyak zaitun. Dulu nak menyalakan lampu ni pakai minyak tau. Tidak orang wakafkan minyak. Telaganya berada di sini. Telaga minyak zaitun. Lepas tu di sini ada tiang daripada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tu tarikhnya bila, kalau timeline 950 tahun sebelum Masihi. 950 tahun sebelum Masihi ya. Okey. Di sini juga yang saya sebut ada perpustakaan lama. Perpustakaan lama dekat lebih setengah juta kitab dan manuskrip yang berada di bawah ni. Jadi dulu orang Yahudi pernah bakar Masjid Aqsa ni, hangus. Dia bukan nak bakar Masjid Aqsa, dia nak bakar perpustakaan yang berada di bawah ni. Kalau kita datang ke sana, imam dipercayai kat kita, dia suruh kita bawa balik, maksudnya manuskrip tu, selamatkan. Dan sebab memang Yahudi itu memang nak musnahkan semuanya, banyak catatan-catatan dalam ni. Okey. Dan masjid ketiga bawah tanah dipanggil Masjid Buraq. Masjid Buraq ni tempat Nabi menambat Buraq. Jadi Nabi sampai daripada Mekah tu sampai sini Nabi tambat Buraq. Sebab tu di sini dipanggil Masjid Buraq Okey. Sini ni tempat Yahudi yang angguk-angguk antuk kepala tu. Dia panggil Wailing Wall ataupun Western Wall. Sebab sini bahagian barat yang angguk-angguk kepala tu kan. Dekat sinilah Yahudi dia baca kitab-kitab dia macam kita tafsir lah. Saya kalau datang ke sana biasanya saya akan datang rapat kat sini, saya tengok, saya suka ambil gambar. Kan orang belajar kitab Taurat tu ramai-ramai kan. Saya tengok mengantuk-ngantuk dia belajar kitab Taurat dia tu kan. Kitab Taurat dengan mengantuk, saya kata sama macam kat masjid kita kan, orang kuliah kan. Tidur-tidur macam tu kan. Sini kan. Okey. So jadi maknanya di sini yang tempat yang angguk-angguk tu lah, ataupun Wailing Wall tu biar kita nampak tu. Okey. Jadi kita di sini pintu biasa kita masuk semua daripada sini biasanya. Kita masuk kita boleh niat iktikaf dah. Sebab seluruh sini adalah masjid, kawasan Masjid Aqsa. Masuk iktikaf kan? Okey. Di sini ada makamnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Makam Nabi Sulaiman di sini. Dan di sini juga ada penjara jin. Penjara jin Saya tanya Imam Masjid Aqsa waktu Imam kursuskan saya sejarah Masjid Aqsa sini, Imam, ada lagi tak jin kat sini? Dia pegang tangan saya, dia ajak saya jalan, dia kata kau jangan tanya, jalan terus, jom jalan. Okey. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi dia dapat tawan balik Masjid Aqsa pada tahun 1187 Masihi. 1187 Masihi dia tutup satu pintu. Ni semua pintu-pintu Al-Aqsa ni, pintu-pintu Al-Aqsa. Sini ada satu pintu dipanggil Babur Rahmah ataupun Masjid. Dia tutup satu pintu dan dia berijtihad. Pintu ini hanya akan dibuka ketika hampirnya kelahiran Imam Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa. Di sini ya. Dan pada tahun 2022 tahun lepas, ulama Jerusalem sudah berijtihad untuk membuka pintu ni. Kan? Tapi Yahudi tak bagi sebab yang bahagian luar tu Yahudi tak bagi. Sini. Ni di Babur Rahmah, kat sini ada satu pintu. Kan? So maknanya jadi sebelah sini, sebelah timur. Jadi Syam ataupun Syria di sini kan, Nabi Isa itu diturunkan di Syam di Menara Putih, Menaratul Baida. Banyak ulama kita berijtihad Menaratul Baida dan Menara Putih itu berada di Masjid Dimashq ataupun Masjid Damsyik. Dan situ ada satu Menara Putih, di situ Nabi Isa akan turun. Dan daripada sana tu dia akan masuk ke laut sini lah. Ke sini ya. Okey. Kita pergi dalam Masjid Qibli.
dalam Masjid Qibli, eh, orang Yahudi nak supaya kita faham Masjid Aqsa hanya ini sahaja semata-mata, supaya kalau diambil seluruh tanah ni kita tak rasa sensitif pun. Sedangkan seluruh sini adalah Masjid Aqsa sini, eh, tu biar kita faham. Maknanya kalau kalau nak kata dia nak highlight, biar kita anggap sini saja Masjid Aqsa, sini semua bukan, tapi ini semua Masjid Aqsa, eh. Okey, dalam Masjid Aqsa ni dekat ujung sebelah sini, mana sebelah kiri sekali di situ, dia ada Masjid Omar. Masjid Omar ni dekat Jerusalem dia ada tiga. Kenapa ada Masjid Omar? Okey. Ketika Abu Ubaidah Al-Jarrah dapat maknanya mengepung Baitul Maqdis ni, maka padri patriark, eh, dia kata hantar utusan, dia kata jangan serang sebab Masjid Aqsa tanah wakaf. Maka pergi panggil pemimpin nombor satu engkau datang, ada benda aku nak bincang. Maka tu yang Sayyidina Umar datang daripada Madinah, maknanya nak senang faham di Madinah mana tadi? Macam Kedah kan? Naik ke atas, eh? Naik ke atas. Sampai-sampai di sini, padri serahkan kunci Baitul Maqdis kepada Sayyidina Umar. Jadi Baitul Maqdis bukan dirampas, bukan kita orang Islam perang tak, eh? Kan saya sebutkan dia tanah wakaf. Dia diserahkan oleh orang beriman syariat Nabi Isa kepada orang beriman syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diserahkan. Dia bukan dirampas. Dia tanah wakaf. Dia diserahkan. Ha, jadi Sayyidina Umar waktu tu buka serban dia, buka jubah dia, bersihkan kawasan Masjid Aqsa ni dengan seluruh para sahabat dan mendirikan solat. Sebab tu di sini dipanggil Masjid Umar yang pertama. Masjid Umar yang pertama berada di sini, dibersihkan. Sebab orang Kristian, orang Nasrani tak ada kena-mengena dengan Masjid Aqsa. Dia tak peduli pun. Yang berebut ni kita dengan Yahudi. Sebab Yahudi kata sini adalah tempelnya Sulaiman. Kan? Ha, jadi dia tu yang dia nak berebut nak ambil juga. Pada dia kuil, kuil Nabi Sulaiman pada dia tu. Ha, jadi dia nak ambil balik. Tapi ini tanah wakaf orang beriman. Soalannya apakah mereka itu beriman lagi ataupun tidak? Dan sebab itu dia tak berani nak nampas. Saya pernah tanya Imam Masjid Aqsa. Saya kata, "Mam, kan kau kata sampai Masjid Aqsa ni barakah, sebab Allah sebut allazi barakna haulahu, kami berkati sekeliling dia. Tanah Masjid Aqsa ni berkat dan doa-doa maknanya mustajab. Ada doa, doa ni mustajab kat mana-mana tempat pun. Dan kita doa kat Mekah ke, kita doa kat Jerusalem ke, kita doa kat Balakong ke, sama je, eh. Dia tetap, dia ada waktu mustajab dia. Okey. Tapi ada setengah-setengah tempat yang Nabi sebut. Contoh macam dekat Hijr Ismail, eh, dekat Multazam dan Masjid Aqsa ni secara umumnya sebab tanah tu berkat. Saya pernah sekali waktu tu Jerusalem kemarau, dah 3 bulan tak turun hujan. Jadi hari itu dapat dah 3 bulan, akhirnya kebetulan saya dekat sana, Imam Masjid Aqsa mengisytiharkan untuk minta solat istisqa, solat minta hujan. Solat istisqa, eh. Solat lepas solat Jumaat, Jumaat semua ramai-ramai, dirikan solat istisqa. Hati saya ni menyebut, hati saya menyebut tau. Sebab kita kat Malaysia, kadang-kadang lama tak hujan tapi kita ada awan tau. Kita ada awan. Eh? Jadi maknanya mungkin minta hujan, kebetulan lama tak hujan dan hujan tu turun, maknanya awan tu ada. Sana awan tak ada, langit biru terus. Jadi hati saya ni menyebut. Jadi saya lepas solat Masjid Aqsa dekat Masjid Qibli ni, saya keluar, saya solat kat sekitar sini ni. Sekitar sini saya kata, eh, boleh ke nak hujan ni, kan? Tak nampak awal langsung, boleh ke nak hujan? Jadi imam pun didikan, itu solat istisqa. Panjang dia baca. Saya pun mayang, tapi hati tu macam, boleh ke, kan? Awan pun tak ada, macam mana ni? Biru terus langit, kan? Naik rakaat kedua, awan datang. Awan datang naik rakaat kedua. Awan datang, kan? Petang hujan sampai 3 hari, melempah sampai ke Jordan hujan petang tu. Jadi saya melihat, eh, saya kalau bawa Masjid Aqsa banyak orang berdoa. Doa ni di mana-mana pun makbul, eh. Jangan kita taksub pula, kan? Tapi maksudnya saya banyak melihat dengan izin Allah orang yang berdoa kat sini. Saya banyaklah kisah-kisah orang berdoa dan sebagainya. Jadi saya bertanya imam. Imam Masjid Aqsa, imam satu Masjid Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunainah. Kan dia ambil saya sebagai anak murid dia, lafaz sebagai anak murid, eh. Dia kata, saya tanya imam, kau kata, ya, imam kata sini ni maknanya mustajab ataupun adalah doa-doa mustajab tu,
kenapa Palestin tak menang-menang pun? Saya tanya kan. Saya baik dengan dia boleh tanya macam tu. Tuan-tuan jumpa sekali-sekala jangan tanya macam tu. Saya memang rapat dengan dia. Saya banyak tanya soal-soal sensitif, banyak saya tanya dia. Ya kan? Kenapa tak menang-menang pun? Dia kata, Muhammad, kau tahu tak, kita terutamanya di Baitul Maqdis langsung senjata pun tak ada. Senjata pun tak ada, apa pun tak ada kat Masjid Aqsa. Kenapa orang Yahudi sampai sekarang tak dapat ambil Masjid Aqsa? Kau tak perasan ke doa tu sedang dimustajabkan? Dia dah ambil banyak tempat, Masjid Aqsa dia tak dapat ambil lagi. Bila nak ambil, Allah campak kegerunan di hati mereka. Tak jadi ambil, keluar balik tentera dia. Berapa kali banyak datang, keluar balik tentera dia. Allah campak kegerunan tu. Kata, ush, betul juga kan? Lepas tu saya kalau datang, selalulah berdoa, ya Allah. Kan? Masa nak cerita dia, memang selalu berdoa. Tapi maksudnya, Masjid Aqsa tu. Okey, kita balik-balik cerita tadi. Jadi, catatkan dalam catatan kita, Masjid Omar ni dia ada tiga dekat sekitar Baitul Maqdis. Satu dekat dalam Masjid Aqsa ni, iaitu tepi sini lah, dekat Masjid Qibli ni. Tepi sini. Yang kedua, dekat sini. Sekitar sini. Dekat sini ni, dia ada gereja yang tua di dunia. And, dia panggil Church of Holy Sepulchre. Holy Sepulchre ni, kalau ikut version orang Kristian, tempat Nabi Isa disalib. And, tapi dalam versi Quran, wama salabuhu wama qataluhu walakin syubbiha lahu, dia tidak disalib, dia tidak dibunuh, tetapi diserupakan. Jadi maknanya bagi orang versi orang Kristian, Nabi Isa disalib kawasan sini, versi orang Kristian. Tapi bagi Quran, anak murid dia, salah seorang murid diserupakan sebiji, dan dialah yang disalib. Disalib di sini. Jadi di sini ada satu salib, ada satu gereja Holy Sepulchre. Maknanya paling tua tempat Nabi Isa kalau ikut versi orang Kristian disalib situ. Jadi lepas membersihkan Baitul Maqdis, Nabi bernama Sayyidina Umar diajak untuk masuk sekitar sini. Sekitar dekat Holy Sepulchre. Masuk dekat Holy Sepulchre. Waktu asar masuk. Jadi sahabat pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka padri mempersilakan, silakan diturunkan. Diturun. Saya ada manuskrip daripada bawah ni, okay, mengenai bagaimana orang-orang Kristian menurunkan gambar-gambar untuk menghormati, mempersilakan Sayyidina Umar sembahyang dekat Holy Sepulchre. Tapi Sayyidina Umar kata, tak. Kan? Maknanya aku tak sembahyang kat gereja engkau sebab takut kalau aku sembahyang nanti orang kata, ni tempat Omar sembahyang, nanti mereka akan rampas gereja ni. Omar langkah, Sayyidina Omar langkah 40 langkah. Saya kalau bawa jemaah, saya selalu akan suruh langkah 40 langkah daripada betul-betul pintu Holy Sepulchre. 40 langkah sungguh sampai ke Masjid Omar yang kedua. Dekat sini ada satu Masjid Omar, satu lagi. Maknanya, di situ didirikan sebuah Masjid Omar yang kedua, tempat Sayyidina Omar sembahyang asar. Dia panggil Masjid Omar. Yang pertama sini. Yang kedua kat sini. Masjid Omar yang kedua. Maknanya, 40 langkah. 40 langkah sungguh, Tapi sebab Sayyidina Omar tu besar, jadi kalau kita kecil-kecil, langkah panjang sikit lah. Tapi 40 langkah sungguh. Okey, di sini. Okey. Masjid Omar yang ketiga, iaitu di Baitul Laham. Baitul Laham lebih kurang 20 km daripada Jerusalem. Dekat situ ada church yang tua juga, dipanggil Church of Nativity. Church of Nativity ini gereja tempat Nabi Isa lahir kalau mengikut pandangan orang Kristian. Maksudnya orang Nasrani kata Nabi Isa lahir di Baitul Laham. Baitul Laham di sana, maknanya di situ didirikan satu church. Sama juga esok harinya Sayyidina Umar pun diajak untuk pergi ke Baitul Laham. Sama juga sampai tu asar, tengah hari agak panas, asar, masuk waktu asar. Sama juga church turunkan gambar-gambar, persilakan Sayyidina Umar, maknanya silakan sembahyang dekat Church of Nativity. Kali ini Sayyidina Umar ambil satu batu, dia baling satu batu, baling tempat jatuh tu. Umar kata, jom orang Islam pergi kita sembahyang kat sana. Dan betul-betul di depan masjid ataupun depan Church of Nativity tu, depan sebalingan Sayyidina Umar tu jatuh,
Masjid Omar yang ketiga. Right? Jadi selepas sembahyang di Masjid Omar yang ketiga, jadi Padri Patriark pun tengok watak Sayyidina Omar, oh memang betul, maka dia pun serahkan kunci Masjid Aqsa. Maka Sayyidina Omar pun dia menuliskan satu perjanjian, dipanggil al-ahdul al-umariyah. Perjanjian, okey. Orang Islam bayar zakat, orang bukan Islam bayar jizyah. Kan dua-dua bayar. Adil kan? Dua-dua hak akan dilindungi. Tak boleh nak suka-suka orang Islam ambil hak orang kafir dan sebagainya, tak boleh. Dipersaudarakan. Dipersaudarakan orang Nasrani dengan orang Islam yang berada di sana. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, ketika peperangan salib, kan, maknanya Salahuddin Al-Ayyubi itu pada tahun 1187 Masihi, di antara division perang salib adalah orang-orang Kristian daripada Jerusalem. Orang Kristian daripada Jerusalem. Kan? Jadi dia bersama dengan division Salahuddin Al-Ayyubi, dipimpin oleh satu orang namanya Isa Al-Awwam. Isa Al-Awwam, salinkan nama dia. Jadi ahli kita tahu Isa Al-Awwam tu orang Nasrani yang sama-sama perang. Jadi apabila berhadapan dua kumpulan ni, satu orang salib daripada Eropah, satu orang Islam, dah ada division kecil orang salib daripada orang Nasrani daripada Jerusalem. Jadi Gidluzion raja salib macam menyindirlah. Eh, kau kan salib, kenapa kau duduk dengan orang Islam? Dia kata, kami setia dengan perjanjian Omar. Kami tak akan khianati perjanjian Omar. Jadi mana walaupun berperang tu, tapi maknanya kau orang luar. Sebab tu hatta orang Yahudi pun dengan orang Kristian dekat Jerusalem dia tidak baik. Orang Yahudi ludah-ludah aja orang Kristian dekat sana tu. Kalau siapa pernah tengok dia punya klip video tu. Kan? Sebab dia main tak ngam, sebab memang orang Islam dengan orang sana tu dia maknanya setia dengan perjanjian Omar. Sebab Omar janji keselamatan dia tu. Dan yang pegang kunci Holy Sepulchre adalah orang Islam. Sampai sekarang. Holy Sepulchre tu kan church besar dia. Yang peganglah kunci tu orang Islam. Pagi-pagi orang Islam akan buka. Dan family dia akan buka. And, sebab dia menghormati perjanjian Omar tu. So jadi maknanya itu tiga Masjid Omar. Okay. Apa lagi dalam ni? Dalam ni ada dipanggil, apa yang dipanggil Maqam Arba'in. Maqam Arba'in tu maknanya tempat duduk 40 orang. Okay, dekat tepi sini. Okay, tuan-tuan sekalian, kita nak cerita pasal wali sikit lah. Wali ni real wujud. Okay, dia real wujud. Dan dia ada organisasi dia. Nak senampak, ada tanzim dia. Dia dipimpin oleh satu orang bernama Wali Abdal. Wali Abdal ni satu orang saja. Di bawah Wali Abdal dia ada dia dipimpin oleh satu orang dipanggil Wali Kutub. Wali Kutub. Kita biasa dengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani antara Wali Kutub yang kita kenal lah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makamnya berada di Baghdad. Saya baru balik daripada Baghdad. Saya tengok macam mana sampai sekarang ada sekolah dia. Maknanya hidup sekolah dia sampai sekarang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Okey. Jadi maknanya dia wali kutub meninggal seorang dengan tiga orang lain. Okey. Di bawah wali kutub dia ada 40 orang dipanggil wali abdal. Wali abdal ni seorang meninggal akan diganti dengan satu orang yang lain. Bawah wali abdal ada dipanggil sebagai wali nujaba. Wali nujaba ni ada 200 orang. Bawah wali nujaba baru ada wali-wali yang lain satu dunia. Kan? Jadi wali ni dia ada dunia dia. Dari dunia dia. Saya nak cerita sikit pengalaman saya. Tuan-tuan, ibu-ibu, akak-akak lagi kaya pengalaman daripada saya. Saya ni dengan izin Allah daripada kecil memang belajar agama. Kita belajar banyak konsep-konsep agama termasuk wali-wali inilah. Tapi saya melalui juga pendidikan macam tuan-tuan sekalian. Saya bermula dengan pondok, kemudian arwah ayah saya hantar saya pergi Pakistan umur saya 15 tahun. Pergi Pakistan, 15 tahun buat tahfiz. Sekarang tak perlu sebab sekarang banyaklah tahfiz-tahfiz yang di Malaysia bagus-bagus. Ni kita cerita 80-an, 90-an cerita ni. Saya dengan Ustaz, Aslin Bollywood tu, lebih kurang satu batch lah tu. Tapi dia tempat lain. Tapi dia suka menyanyi. Kan? Jadi maknanya memang baik lah sampai sekarang pun. Okay.
Jadi apa atau Pakistan. Balik barulah saya ambil SPM masuk universiti. Masuk universiti Melaya, ambil syarah undang-undang. Lepas tu waktu saya habis tu Al-Azhar tengah banyak bagi twinning program, saya pergi Al-Azhar masuk tahun akhir terus. Waktu dekat Al-Azhar, best saya waktu tu Ustaz Rushdi Ramli Johor Al-Jauhari, kan? Kalau kita kenal. Siapa lagi? Ustaz Halim Hafiz, kalau kita kenal, yang TV naik motor tu, kan? Kan? Siapa lagi? Yang antara lagi, kan? Ada banyak lah. Ustaz Kak Ikim, Ikim tu banyak. Tu best saya kat Mesir, waktu saya ke Mesir pula. Okey. Saya belajar mengenai konsep wujudnya wali, tapi sebenarnya saya tak pernah jumpa kat Malaysia waktu tu, eh. Tak pernah jumpa kat Malaysia. Dan saya pun macam, ada ke sebenarnya? Bila kita masuk universiti, kita mendulukan fakta, data, buku, rujukan, kan? Macam tuan-tuan sekalian yang balik jadi universiti. Bidang agama pun sama juga. Jadi ramai orang yang maku-maku wali-wali, tapi saya kata, ya ke dia wali, kan? Sampai tahun 2005. 2005, saya mula merantau ke banyak negara Arab. Arwah ayah saya kata, Amin. Amin ni gelaran keluarga, eh. Nama saya Muhammad bin Abdullah. Amin. Kalau kau habis belajar, besok kau pergilah ziarah ulama-ulama sebelum dia meninggal. Saya mulakan dengan menziarah Yaman. Kan? Saya duduk dekat rumah Habib Omar. 2005 orang tak kenal lagi Habib Omar, kan? Dia ijazahkan saya sanad serban, kan, biasa kita kan, kan dia, okey. Ha, saya duduk kat rumah Habib Omar, tengok macam mana dia berdakwah. Okey. Jadi sebelum saya balik, satu orang pelajar Melayu kat sana waktu tu kata, "Ustaz, saya kena ziarah satu orang ni, dia boleh baca hati." Saya kata, ya je, kan. Tapi saya layankan je lah sebab dia banyak tolong saya kat sana. Yalah, saya pun datang satu rumah tu. Jadi, saya duduk, berbual dah satu jam. Lepas berbual, pelajar Malaysia ni waktu tu, sekarang pelajar ni pun dah jadi ustaz dah. Kan? Kalau saya sebut, kita pun kenal nama dia. Okey, jadi dia kata, "Syekh, boleh tak tolong baca dia ni?" Kan? Jadi dia pun tengok saya, "Kau sini jap." Panggil. Dia panggil, lutut bertemu lutut ni. Saya kata, "Sudahlah, kan? Lutut bertemu lutut ni." Kan? Dia pegang dada saya, dia cerita semua benda. Itu saya terkejut, tuan-tuan sekalian. Itu saya terkejut. Kan? Jadi dia pegang dada saya, dia cerita, kan? Itulah, inilah. Waktu tu saya baru buat rumah anak yatim, kan? Tapi saya tak mampu, hanya mampu sponsor dia yuran dia belajar je. Dia kata, "Kau anak yatim tak boleh buat macam tu. Anak yatim kau kena dudukkan dengan kau kena tarbiah dia. Aku tak ada kemampuan. Aku doakan kau ada kemampuan. Kau balik dapat rumah, dudukkan dengan dia." Kan, betul silan. Kemudian last sekali sebelum balik, waktu dia baca dia apa semua, dia kata, aku ingat dengan kau. Aku ingat kau sekejap satu benda. Kau kena ingat sampai benda ni. Ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat." Saya menjawab lagi tu. Apa benda aku tak ikhlas lagi ni? Menjawab lagi tu. Kau kena ikhlaskan niat. Saya balik bulan 5. Okay. Saya balik-balik bulan 8 untuk pertama kali saya dijemput masuk TV, tuan-tuan sekalian. Dan dunia TV ni, walaupun ustaz, dia boleh merubah seorang ustaz. Kan? Saya teringat, sampai sekarang saya teringat. Ikhlaskan niat, ikhlaskan. Patut pun, dia tekankan sangat betul. Tekankan betul-betul, kau ikhlaskan niat. Dan benar-benar Allah kurniakan saya dan tuan-tuan sekalian orang yang ikhlas. Amin, Rabbul Alamin. Jadi, saya balik, nak balik saya kata, "Syekh, aku nak ziarah siapa lagi?" Itulah bermula perjalanan saya ke negara-negara Arab. Jadi saya pergi ke Syria, saya pergi ke Lubnan, saya pergi ke Maghribi, saya pergi ke banyak tempat. Sebab di hujung saya katanya, "Syekh, siapa lagi saya nak ziarah?" Sampai 2008 di Maghribi, "Syekh, siapa aku nak ziarah?" Dia kata, "Alaikum bil Urshalim, kau hendaklah pergi ke Jerusalem. Dekat situ ada satu orang, kau jumpa sekian-sekian-sekian." Saya kata, "Macam mana aku nak pergi Malaysia? Boleh pergi semua tempat. Pasport Malaysia valid kecuali Israel. Aku nak pergi macam mana?" Tapi ikut gua lah, Syekh. Doakan aku je lah. Tuan-tuan sekalian, 2009 saya fikir macam mana nak pergi. Sampai saya fikir macam mana aku nak pergi. Nak tukar pasport ke macam mana.
nak mencari pasport, nak pergi macam mana? Pergi contoh lah. Saya terlibat dengan penggambaran dengan satu stesen TV menjejakkan kaki saya dekat Al-Aqsa untuk pertama kali tahun 2009. Masya-Allah. Kan? Jadi saya nak cerita kat sini, okey. Saya tanya Malaysia ada tak? Waktu saya kat Yaman tu, Malaysia ada tak? Ada. Kau pergi sekian tempat. Saya balik, saya jumpa abang saya Ustaz Jazlan. Kata, "Long, aku ni ada satu tok guru daripada Yaman suruh ziarah sekian-sekian." Kan? Dia kata, "Long punya guru pun suruh ziarah, tapi clue dia besar sangat. Aku tak jumpa sampai sekarang." "Oh ya ke? Ha, tak apalah, cari jumpa Tuan-Tuan Silan, kan? Di satu negeri kat Malaysia lah." Kita datang 9 orang, saya ingat lagi. Satu van kita datang, semua pakai serban atau pakai jubah. Okey. Pusing kan sini, keliling sini. Kan? Dia pun tengok kan. Entah daripada mana, orang kampung tu pun tak kenal. Kan? Dan jadi maknanya tak ramai kenal, macam satu budak kecil yang tunjuk kita, "Oh, rumah pakcik tu kat sana." "Oh, sampai masuk, entah daripada mana." "Saya sekian-sekian." Terus macam ni lah. Suspend. Entah. Antara kami tu ada satu orang yang kahwin dua. Kan? Entah kahwin dua kan? Yang lain-lain ni semua tak fasih bahasa Arab. Ustaz Jazlan, saya. Sampai Ustaz Jazlan terus cakap bahasa Arab, sampai saya cakap bahasa Arab. Mana dia tahu? Kami pakai jubah yang sama, serban yang sama, jubah putih dan apa nama? Kopiah putih. Jadi maknanya wali ni dia ada dunia dia sebenarnya. Sebab itu tuan-tuan silan, saya suka nak mengimbau kisah bagaimana David Copperfield waktu nak buat satu silap mata besar dekat Malaysia, Tok Guru, saya ingat dulu waktu tu Tok Guru dulu warning, jangan buat, dah buat kat Singapura, jangan masuk Malaysia. Degil nak masuk juga, lepas tu hilang cerita dia. Kan? Ada yang mengatakan jin dia kena tangkap. Allahu'alam. Hilang terus cerita dia. Tahu tak kat mana dia sekarang? Hanya dekat dekat US tu, dekat apa nama? Tempat apa tu? Yang paling teruk kat dunia tu apa? Yang teruk, paling teruk kat US apa tu? Las Vegas. Dekat Las Vegas, hall kecil je buat persembahan. Sampai sekarang jumpa kat sana. Kan? Dia lepas kat Malaysia, cerita dia hilang terus. Dia nak ceritanya, wali ni dia dunia dia. Kan? Yang kita tak tahu. Kan? Dan memang dia ada sekitar dan ada rekan kita. Sebab itu, kita jangan mudah mengatakan orang selagi mana dia jaga syariat. Kita tak tahu mana orang yang Allah sayang yang ada sekeliling kita. Kita tak tahu. Eh? Jadi, kadang-kadang ada wali, dia tahu dia wali. Ada wali, dia pun tak tahu dia wali. Dia pun tak tahu dia wali. Kan satu hari Hasan Basri ni terkenal dengan satu orang yang hebat. Dia mendengar ada satu orang yang doanya cukup mustajab. Jadi dia pun ziarah cari orang tu jumpa. Jumpa-jumpa dia kata, "Pakcik, kan aku dengar ramai orang menyebut doa kau ni mustajab. Ada orang kata kau wali." Pakcik tu kata, "Tak adalah. Okeylah pakcik. Dalam hidup engkau, ada tak engkau doa yang tak mustajab?" Maka pakcik ni kata, "Ada. Semalam aku dengar nama Hasan Basri. Dia tu ulama besar, aku doa nak jumpa dengan dia tu. Dan aku sampai sekarang doa tu tak mustajab lagi. Padahal yang jumpa dah Hasan Basri tu padahal." And, ada orang tahu dia wali, ada orang tak tahu dia wali. Ya? Okay, so jadi Imam Masjid Al-Aqsa, dalam setahun Wali Abdal akan berkumpul sekitar Masjid Al-Aqsa dari persidangan dia. Saya tanya imam lebih spesifik, "Imam bila?" "Wallahu'alam, saya pun tak tahu," kata dia. Ha, tapi di sini ada makam Arba'in, tempat 40 wali berkumpul. Ha, makam Arba'in. Okey, di sini ada mihrab Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni kan dia tak ada anak, lama tak ada anak, kan dia berdoa. Kan dalam Quran Allah sebut idnada rabbahu nidaan khafiya, dia minta kepada Allah dengan doa yang lemah lembut, merayu sangat, kan? Maknanya ada mihrab Nabi Zakaria, kan? Okey, itu sekitar Masjid Al-Aqsa. Apa lagi yang kita ada di sini? Saya itu yang pentinglah untuk kita kenal Masjid Al-Aqsa, sebab tak kena kenal maka tak cinta. Jadi kita boleh tahu, okey?
Okey. Israel ambil benda ni, tempat ni, dan dia buat macam-macam. Dia gali daripada sini. Dia dulu pernah gali kat sini. Dia gali di sini, pernah gali daripada sini. Dan orang-orang Palestin Islam dapat tahu dia gali. Menjadi perang besar dekat Masjid Aqsa. Intifadah. Antara yang awal-awal tu antaranya sebab penggalian Masjid Aqsa ni. Dan sekarang dia gali kat sini. Dia gali kat sini sebab ini kawasan memang kawasan dia yang dia hantar kepala tu. Jadi tak tahu sedalam mana dia dah gali sini. Apa yang dia nak cari? Dia nak cari satu kotak bernama Tabut. Tabut tu Ark of Covenant. Kalau dalam versi bahasa Inggeris, dalam tu ada barang-barang mujizat Nabi-Nabi terdahulu. Termasuk kalau sekarang ulama kata barang-barang sihir zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni kan memerangi sihir, letak dalam tu . Maksudnya sihir ni diajak oleh tiga syaitan dan dua malaikat, Harut dan Marut, diturunkan di Babylon. Babylon mana? Iraq sekarang. Babylon. Saya berbalik daripada Iraq kan, pergi Babylon, tengok bumi kota lama Babylon. Dan ada satu telaga kat situ. Jadi setengah ulama kata, oh dekat sekitar sinilah malaikat Harut dan Marut itu dihukum. Dia mengajar manusia sihir, jadi dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Di mana wallahu alam sebenarnya. Di mananya ada situ. Jadi dia cari tabut. Tabut tu kotak yang ada barang-barang mujizat Nabi-Nabi yang terdahulu. Kan? Dan dia memang nak ambil. Okey. Soal dia berjaya ke tidak wallahu alam. Tapi kalau dalam hadis Nabi SAW, besok kiamat ni dia punya sikun dia, tanda besar dia, yang turun Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi turun, Imam Mahdi akan perangi negara-negara bukan Islam, tunduk bayar jizyah. Kemudian keluar Dajjal. Dajjal, oh susah pula bagi orang Islam. Kemudian sikun dia, keluar Nabi Isa AS, turun Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa AS, dia turun waktu tu umat Islam tertekan sangat. Ada kat seluruh dunia ni, maknanya yang ada di Baitul Maqdis dengan Imam Mahdi, satu subuh Imam Mahdi nak mulakan sembahyang, Nabi Isa sampai. Dan Nabi Isa sembahyang sampai kerana Nabi Isa pun memimpin peperangan antara orang-orang mana Islam dan orang-orang penyembah syaitan, termasuk orang-orang Yahudi. Saya dah bincang pada kelas yang lepas, Yahudi apa nama daripada Isfahan. Saya dah cerita kan kenapa daripada Isfahan tu kan? Dan dibunuh tu di satu tempat bernama Kota Lud. Kota Lud tu 70 km daripada Jerusalem. 70 km ke sini lah. Kota Lud di Babun Lud kan, di pintu Kota Lud. Dibunuh Dajjal tu. Tuan-tuan sekalian . Kita dengar peperangan tu sebab kita baca ending dia. Ending dia tu maknanya happy ending lah . Maknanya umat Islam menang . Jadi tak ada apalah Dajjal ni kan. Tapi sebenarnya dalam sejarah manusia ni hanya ada dua orang yang digelar Al-Masih ataupun Mesiah. Mesiah dalam bahasa Yahudinya ataupun Al-Masih. Nabi Isa Al-Masih dengan Dajjal Al-Masih. Kenapa dua ni digelar Al-Masih? Sebab dua-dua ni ada kelebihan yang sama. Kalau Nabi Isa boleh turunkan hidangan dari langit, Dajjal juga boleh turunkan hidangan dari langit. Nabi Isa boleh hidup orang mati, Dajjal boleh hidup orang mati. Nabi Isa boleh ubat penyakit pelik-pelik, Dajjal pun boleh ubat penyakit yang pelik-pelik. Sebab tu hanya Nabi Isa yang akan dapat membunuh Dajjal. Idzal Masih yaqtulul Masih. Al-Masih saja yang boleh membunuh Al-Masih. Dan ketika peperangan tu kita baca ending dia, Nabi Isa menang. Tapi peperangan tu sengit sebenarnya. Bagai kata pepatah Melayu, bagai buku bertemu ruas. Ramai yang syahid daripada orang Islam. Yang menang waktu tu adalah orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peperangan tu sangat sengit sebenarnya. Kita baca ending dia, kan, dia bukan peperangan yang kecil-kecil. Dia peperangan yang sangat sengit. Dan akhirnya Nabi Isa berjaya membunuh Dajjal. Kan? Muslimin dan muslimat rahimakumullah sekalian. Okey, saya rasa habis mengenai mengenal Masjid Aqsa. Nanti boleh ambil gambar, boleh kita sampaikanlah benda ni untuk orang kenal Masjid Aqsa.
Muslimin dan muslimat rahimakumullah sekalian. Okey. Bab yang kedua pada malam ini iaitu hubungan orang Melayu dengan Masjid Aqsa. Kita nak cerita lebih spesifik lagi iaitu orang Melayu dengan Masjid Aqsa . Muslimin dan muslimat rahimakumullah sekalian . Okey. Kita sekarang ni orang Melayu, orang Nusantara, saya suka orang Nusantara ni, dia ada kalau ikut tanah dulu ada dua tanah, satu tanah Melayu, satu tanah Jawa. Tanah Melayu ni Sumatera semua tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa dan Kepulauan Melayu, itu tanah Melayu. Kan perjanjian Anglo-British pada 1824 yang pisahkan tanah Melayu Sumatera dengan semenanjung tanah Melayu, yang akhirnya Sumatera jadi Indonesia dan tanah Melayu jadi Malaysia lah. Maksudnya itu tanah Melayu. Tanah Jawa adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan kepulauan-kepulauan Jawa. Dalam peta-peta lama dipanggil Malay Archipelago dengan Jawa Archipelago. Kan? Maknanya dua. Kan? Dan ketika kerajaan Majapahit ni kerajaan Jawa, dia ada catatan dalam catatan dia iaitu negara Kartagama ditulis hubungan kerajaan Majapahit Jawa dengan kerajaan-kerajaan Melayu, maknanya kerajaan Melayu Sumatera, kerajaan Melayu Semenanjung dan juga kerajaan Melayu kepulauan-kepulauan Melayu. Jadi ada dua tanah sini. Jadi apabila sebut orang Nusantara, dia dua-dua tanah ni umumnya lah, kan, umumnya pecah dua, maknanya orang Melayu, tanah Melayu dan tanah Jawa umum dia. Okey. Jadi orang Nusantara, kita cerita kalau Malaysia ni seorang Melayu lah ya. Maksudnya Jawa Melayu sama je . Kan antuah tu kata dia takkan Melayu hilang di dunia. Tapi perkataan tu ada sambungan dia, tapi ramai yang tak tahu tu. Takkan Melayu hilang di dunia selagi Jawa ada di belakang. Ramai yang tak tahu tu. Dia ada sambungan dia tu kan. Kan waktu tombang Kota Melaka, kan kerajaan Demak daripada Jawa kan tolong. Sampai Sultan Demak, Sultan Pati Yunus syahid dekat Melaka. Sampai ada bidalan pantun kan, pembayang pantun, jika roboh Kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Dan terbukti kan, Sultan Pati Yunus syahid dekat Melaka ni melawan Portugis kan. Jadi kita sebut hebat sangat ke Melayu, tak menang-menang pun. Jangan kita tengok yang itu, sebenarnya bukan tak menang ke menang. Portugis kalah, kita kalah balik, Portugis kalah, sampai Portugis tak tahan, akhirnya serah pada Belanda. Portugis pun tak tahan aku orang Melayu ni, serah pada Belanda. Belanda tak tahan, serah pada British. British kata orang Melayu ni tak boleh nak diajak gaduh. Tak boleh nak diajak lawan betul-betul. Jadi dia gunakan cara penipuan. British punya cara Dia gunakan cara kata kena dengan pecah perintah dia tu. Okey. Cerita mengenai Palestin dan juga orang Melayu. Orang Melayu antara yang awal respon. Mana orang Nusantara Melayu dan Jawa ni antara awal respon. Saya pernah satu hari perang di Gaza, dekat TV Israel yang banyak bantu Gaza adalah Eropah, mana orang Islam Eropah dan Malaysia. Nama Malaysia di highlight tau dekat TV Israel. Dan Malaysia. Jadi orang Melayu kita ni antara orang yang awal respon juga. Kalau kita tengok pada 1930 waktu tu dia ada kesatuan Melayu Jawi. Melayu Jawi ni merujuk kepada Melayu Nusantara. Iaitu ada orang Melayu, ada orang Jawa. Jadi menghadiri 1930 mereka menghadiri persidangan di Jerusalem mengenai cerita, berkaitan dengan hal ehwal Islam. Khalifah tombang kan 1924. 1930 tu persidangan di Jerusalem, orang Melayu kita daripada tanah Jawa Kaham Muzakir daripada tanah Melayu ada satu maknanya Abu Bakar Asy'ari. Abu Bakar Asy'ari ni presiden Persatuan Melayu Jawi. Maknanya sama-sama ada di Jerusalem sana. Tuan-tuan, tahun depan 1924 cukup 100 tahun tau Khalifah tombang.
Ada banyak ijtihad ulama mengenai itu. Saya tak bincang pada kelas kali ini. Cukup 100 tahun. 1924 tahun depan. Yang mana 2024 tahun depan. 1924 Khalifah Umar, 1930 mereka buat persidangan di Jerusalem dan orang Melayu ada di sana. Oi, rupanya orang Melayu 1930 sebelum wujud Malaysia, sebelum wujud Indonesia telah bersama-sama berada di Jerusalem. Tak lama selepas Khalifah Tombak dekat Turki. Kan? Maknanya lama dah rupanya hubungan orang Melayu dan maknanya dan tahun-tahun berikut. Kita pergi ke belakang lagi. Catatan seterusnya mengenai orang Melayu dan juga Palestin ni iaitu daripada satu orang pendakwah bernama Syekh Ja'far Sadiq. Syekh Ja'far Sadiq ini dia digelar sebagai Sunan Kudus. Jadi pengislaman tanah Jawa dipimpin oleh 9 orang sunan. Salah seorangnya Sunan Kudus. Sunan Kudus tu gelaran. Nama dia Syekh Ja'far Sadiq. Meninggal pada kurun ke-16. Meninggal 1550 kurang lebih. Jadi dia, kenapa dia digelar sebagai Sunan Kudus? Dia antara orang yang bawa orang Melayu kita pergi ke Al-Aqsa sana tu. Kan? Sebelum pergi Mekah Madinah lah. Dan rumah dia, sekolah dia dan madrasahnya batu diasaskan dengan daripada batu Masjid Aqsa. Daripada batu Masjid Aqsa tu diasaskan rumah dia. Rumah dia, kan? Sekolah dia dan juga madrasah dia. Kan? Itu Sunan Kudus. Kan? Maknanya kurun ke-15 lagi kita dah ke sana. Tapi kita tak tahu sejarah kita sebab apa? 1511 ketika Melaka tombang, buku-buku Melayu ni habis diangkut bawa. Kita tak tahu sejarah kita. Kita tahu sejarah kita orientalis yang tulis untuk kita percaya. Ada lebih 20,000 manuskrip kita ada kat luar. Saya selalu cerita, saya pernah jumpa 13 manuskrip dekat St. Petersburg di Rusia. Saya pernah menjadi pesyarah jemputan di Rusia. Pada 2009, saya pernah jadi pesyarah jemputan di Rusia. Di sana ada 13 manuskrip termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu yang sebelum kedatangan Islam. Apa kata orientalis? Dia kata orang Melayu ni orang yang tak ada undang-undang bertulis. Jadi bangsa ni bangsa yang lemah. Kan? Jadi undang dia undang-undang adat. Islam datang baru ada undang-undang bertulis. Saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu di sana. Ada 100 muka surat lebih. Tuan-tuan dari Google Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Saya pernah kongsikan benda tu. Google, jangan sekarang, nanti. Manuskrip di Rusia. Saya ada kongsikan, waktu itu zaman blog, saya kongsikan kat blog saya. Saya jumpa manuskrip undang-undang. Kalau anda kata bangsa tu dah ada undang-undang bertulis, undang-undang tu tahun 300 Masihi tau. 300 Masihi, barat tengah tak ada apa-apa lagi. Waktu tu baru kerajaan Konstantinopel, baru pecah. Rom Timur dengan Rom Barat baru pecah. Kita dah ada undang-undang bertulis. Kita dah ada undang-undang kita bertulis, tuan-tuan sekalian. Kan? Tapi kita tak tahu, kenapa kita tak tahu? Buku kita diangkut. Kan? Jadi kurun ke-15, ada dah catatan, Sunan Kudus. Kita pergi ke belakang lagi. Tuan-tuan sekalian, ke belakang lagi, iaitu zaman Perang Salib. Perang Salib ni berlaku pada Jerusalem tombang kepada tentera Salib pada 1089 Masihi. 1089 Masihi, tentera salib daripada Eropah datang bunuh seluruh orang Islam yang berada di Jerusalem. Sampai sejarah menyaksikan darah tu sampai atas buku lali tu. Kita ni orang biasa, darah kita ni ada lebih kurang 4 ke 5 liter atau 8 pint ya, berkurang macam tu kan. Kalau 70,000 orang kali 4 liter, berapa banyak yang ada? Cuba tuan-tuan buat kali kan. Berapa banyak liter yang mengalir dekat Jerusalem tu, terutama Baitul Maqdis tu. Dia tukar Masjid Qibli ni dengan nama Church of Solomon. Church Solomon lah. Yang sini Church of Dumi. Itu yang sekarang orang panggil Doom of Rock. Doom of Rock tu berasal daripada tentera salib panggil. Jadi maknanya orang Yahudi anggap sini tempat dia, sebab daripada dia dekat batu tergantung tu adalah batu yang paling suci bagi orang Yahudi. Sini dipanggil Holy Holies,
maknanya terlalu suci lah bagi dia. Kan dekat ni. Dekat batu gantung tu. Dia tukar nama. Masjid Marwani ni, Masjid Marwani tempat jadi stable kuda. Kuda-kuda diletakkan nama ya. Masjid bawah tanah kat sini, Masjid Marwani ni. Sebab dia tak dikena-mena Masjid Aqsa, jadi dia hina Masjid Aqsa ni tu. 1089 Masih. Kemudian tuan-tuan sekalian, ada satu orang panglima Islam namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki ni, kita sangat berterima kasih dengan dia sebab dia antara orang, dia adalah orang yang menyelamatkan jasad Nabi daripada dicuri oleh orang Yahudi daripada Maghribi. Tuan-tuan pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Dua orang Yahudi daripada Maghribi menyamar jadi orang alim sangat pada tahun 1150 Masihi. Jadi Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki tu waktu tu tengah peperangan salib ni. Peperangan salib. Jadi kemudian dia satu hari tu Nabi datang kat mimpi dia. Nabi kata, "Tengok aku daripada dua orang ini." Tiga kali bangun jaga mimpi lagi. Jadi dia kata kat panglima dia, apa halnya? Tak tahulah tuan, jom kita pergi Madinah lah. Sama kan, nak senang faham, daripada Bangkok tu turun ke Kedah, nak senang faham. Bukan daripada Bangkok tau, ni nak senang faham. Dari Jerusalem tu pergi ke Madinah. Sampai pun tak tahu apa benda ni ya. Jadi kemudian dia pun buat kenduri, buat makan, jemput, minta gubernur Madinah jemput semua wajib hadir. Jadi kata semua hadir tak? Ada dua orang tak hadir. Siapa dia? Orang alim daripada Maghribi. Paksa dia hadir. Paksa-paksa Syekh Nuruddin pun pergi ke rumah dia, tengok-tengok ada lubang. Dah sampai ke makam Nabi dan nampak kaki Sayyidina Umar. Kan dia punya turutan tu Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia nampak kaki Sayyidina Umar. Mana kalau lambat sikit jasad Nabi dia dah dicuri. Jadi Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki ni jasa besar dia adalah menyelamatkan jasad Nabi SAW. Jadi dia bernazar, kalaulah andai kata aku berjaya tawan Baitul Maqdis, aku akan buat dua benda. Satu, aku akan makmurkan Masjid Aqsa dan Masjid Nabi Ibrahim. Yang kedua, aku akan letakkan benda wakaf. Apa wakaf dia? Dia buat dua buah mimbar. Buah mimbar akan diletakkan, satu dekat Masjid Aqsa, satu dekat Masjid Nabi Ibrahim. Tapi tak sempat, meninggal dia pada 1174 Masihi. 1174 meninggal dia. Syahid, tak sempat. Meninggal dia. Maka perjuangannya diteruskan oleh anak muridnya, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi, kan, maknanya memerangi tentera salib, sampai pada tahun 1187 Masihi. 1187, berlaku peperangan Hittin. Tuan-tuan ingat tak apa nama perpustakaan ni? Saya sebut tadi. Perpustakaan Hittiniyah. Sempena dengan kekalahan salib di peperangan Medan Hittin. Ini. Kan Maktab Hittiniyah ni. Sempena nama tu. Nama kekalahan salib tu. Maksudnya kemenangan Islam. Jadi tentera Hittin menang 1187 Masihi. Maknanya Hittin tu jauh lebih kurang 200 km dari Jerusalem. Maka Salahuddin Al-Ayyubi pun bergerak pergi ke Baitul Maqdis. Tepung Baitul Maqdis. Waktu tu Baitul Maqdis dipimpin oleh satu orang jeneral, Raja Salib bernama Balian. Balian kata, sudahlah, dulu kita bunuh 70,000 orang Islam. Kali ni Salahuddin mesti akan balas dendam. Dia akan bunuh kita semua. Bila. Salahuddin kepung, Tuan Salahuddin hantar utusan, panggil Balian, kita bincang. Kan? Jadi dia kata, okey, kita nak perang, peranglah. Okey? Maka kita akan perang sampai akhirlah. Maka Salahuddin kata, tak perlu. Aku bukan nak apa, aku nak Baitul Maqdis je. Habis itu dulu 100 tahun dulu lebih kurang 1089 tentera salib datang bunuh 70,000 orang Islam. Mesti kau juga akan buat benda yang sama. Kau akan bunuh 100,000 orang Kristian kat sini. Waktu itu kau orang ada 100,000. Maka berkata Salahuddin Al-Ayyubi, guru aku berbeza dengan guru mereka. Guru aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kami orang Islam berperang dengan adab. Kami tidak akan membunuh anak-anak kecil, orang perempuan, orang tua dan orang tidak bersenjata. Pegang perkataanku, serahkan Jerusalem dengan selamat, aku jamin keselamatan 100,000 orang Kristian daripada Jerusalem. Maka apa kata balian? Under this term, I'm surrender Jerusalem. Dan terbukti sejarah 1187 orang Islam mengiringi tentera orang salib pergi ke Aqqa meninggalkan Baitul Maqdis. Tak ada seorang pun kena bunuh. Rasulullah. Kan? Tengok, kita berperang dengan adab. Orang Israel sekarang berperang bukan dengan adab. Dia berperang secara psikopat. Tuan-tuan baca psikopat, ambil perkataan ni. Ambil perkataan ni Google nanti, biar belajar. Psikopat. Kan? Psikopat ni maknanya orang yang lack of empathy dan tidak ada belas kasihan langsung dan penyesalan dalam hati dia. Malahan psikopat dikategorikan sebagai mental disorder. Mental disorder ni maknanya macam ada jenazah, kau korek lagi mata dia, budak-budak kau bunuh lagi. Maknanya psikopat, orang ada psiko. Lepas tu disebut sebagai psikopat state. Maknanya satu negeri itu kebanyakannya orang psikopat. Ini bukan kita cakap tau, tuan-tuan silat. Tuan-tuan, kita berperang dengan adab. Orang Islam dia ada adab dia. Kan? Jadi Salahuddin Ayyubi berjaya menawan Baitul Maqdis pada 1187 Masihi. Dan ketika itu dia meletakkan mimbar gurunya, satu dekat Masjid Aqsa, satu lagi dekat Masjid Nabi Ibrahim. Okey, kita dalam tajuk, bukan tajuk perang salib tau, kita dalam tajuk orang Melayu dan juga Masjid Aqsa. Jadi tuan-tuan saya, kalau tuan-tuan hari ini datang dekat Masjid Aqsa dan juga Masjid Nabi Ibrahim, cuba perhatikan bunga-bunga yang ada di sana. Bunga, teknologi kayu adalah orang Nusantara. Orang Nusantara teknologi kayu. Orang-orang belah Timur Tengah teknologi dia batu, tuan-tuan sekalian. Dia buat bina-binaan batu. Kayu orang Islam daripada Nusantara. Dan teknik membuat apa nama mimbar Salahuddin tu maknanya sebenarnya wakaf daripada Nuruddin Mahmud Az-Zenki, tapi dinisbahkan sebab Salahuddin yang letak mimbar Salahuddin tu, teknik dia sama macam teknik membuat istana apa nama Pulau Meranti, dipasak dan ditanggam. Tak ada satu paku pun, tak ada satu gam pun digunakan, pasak tanggam tu. Itu teknologi orang Melayu. Dan bunga-bunga dia adalah bunga-bunga orang Melayu. Tuan-tuan sekalian, orang Arab juga menggunakan bunga. Tapi kebanyakan umumnya orang Arab, bunga-bunga itu disusun menjadi geometri. Itu hiasan orang Arab. Kalau tengok yang kita punya bidai ini, itu bentuk bunga. Tapi nampak tak, bunga itu adalah bentuk geometri. Faham tak? Bunga itu adalah bunga. Itu orang Arab punya teknologi. Ataupun hiasan dia punya, gaya hiasan dia. Orang Melayu kita, pokok bunga dia adalah awan larat. Dia ada punca, kan? Dan puncanya itu dia tidak akan menekan kawan awak, dia ada fasa-fasa dia. Itulah bunga yang ada dekat mimbar Salahuddin Al-Ayubi atau mimbar Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Jadi maknanya penglibatan orang Melayu di sana, dan ada catatannya, tuan-tuan sekalian. Kan? Maknanya ada satu orang ustaz kata orang Melayu ikut berperang. Saya tak jumpa benda tu. Kalau tanya saya, wallahu alam. Tapi penglibatan orang Melayu dalam pembuatan, maknanya wujudnya di situ pada 1187 Masihi lagi. Ada di situ. Betul? Kita tak tahu. Ya, buku-buku kita memang diangkut dan dicuri, tuan-tuan sekalian. Mana kongkong 11 lagi dah ada. Okey? Kita pergi belakang lagi. Belakang lagi. Kenapa orang Melayu begitu, maksudnya apa nama? Maksudnya begitu semangat dengan Palestin, tuan-tuan sekalian. Kita pergi belakang lagi. Saya suka nak bawa tuan-tuan sekalian sejarah yang belakang lagi, pendekkan cerita. Banyak lagi dah saya, tapi dah masih tak cukup. Kita ringkaskan. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Nabi Ibrahim ni dia punya timeline ni bila kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. Kita 2023 kan. Dia 1800 tahun sebelum Masihi. Nabi Ibrahim berasal daripada Mesopotamia. Mesopotamia ni iaitu kerajaan daripada dua sungai. Sungai Dajlah dan Sungai Furat. Sungai Dajlah ni berversi bahasa Inggeris
dia panggil sungai Tigris. Tigris daripada tiger. And Tigris. Jadi kalau kita tengok, mana Dajlah? Tak nampak pun dalam peta. Sungai Tigris tu adalah sungai Dajlah. Sungai ini disebut dalam hadis Nabi SAW, besok akan berlaku peperangan besar di antara sungai Dajlah dan sungai Furat. Mengeluarkan mas-mas yang berlaku peperangan, ramai akan mati di situ waktu tu, di akhir zaman dia. Jadi Nabi Ibrahim berasal daripada Mesopotamia, iaitu kerajaan Ur. Kerajaan Ur, Jadi orang-orang sejarah tanya, Nabi Ibrahim lawan dengan siapa? Dengan Namrud. Siapa Raja Namrud waktu zaman Nabi Ibrahim? Sebab Nabi Ibrahim tak ada catatan dekat Babylon, tak ada catatan dekat Mesopotamia. Tapi raja yang macam-macam Namrud siapa? Tengok timeline dia, banyak ulama' berijtihad. Mungkin, dan banyak berijtihad antara raja-raja Mesopotamia Ur ni, dia ada satu raja yang memang sangat-sangat macam berkuasa, gagah, sombong dan ada benda mistik. Benda mistik, benda pelik. Namanya Gilgamesh. Salinkan dulu, okay? Nanti tambah bacaan. Jangan habis kat kelas ni. Ni kita kursus umum tambahkan. Nanti boleh search siapa tu Gilgamesh. Nanti boleh. Adakah Gilgamesh itu Namrud? Boleh cari. Jadi mana Gilgamesh? Jadi dia dibakar oleh Namrud. Ataupun mungkin sebagian ulama kata Gilgamesh tu. Maka terselamat daripada api. Sama ada api. Maka dia pun lari daripada Ur pergi ke Jerusalem. Pergi ke Haran, pergi ke Jerusalem waktu tu. Pergi Jerusalem, kemudian pergi juga kahwin dengan satu orang bernama Sarah. Siti Sarah. Siti Sarah. Kemudian daripada Siti Sarah, dia pergi ke Mesir. Waktu tu Jerusalem bukan kerajaan besar. Waktu tu zaman Mesopotamia ada dua kerajaan lama. Satu kerajaan Mesopotamia, satu lagi kerajaan Mesir lama, Mesir purba. Ini kita cerita 1800 tahun sebelum Masihi. Jadi di Mesir, Nabi Ibrahim berkahwin dengan satu orang lagi bernama Siti Hajar. Siti Hajar orang Mesir. Waktu dia panggil Hajar Masriyah. Orang Mesir bangga ada dua orang yang menjadi orang Mesir, jadi dua isteri Nabi. Satu isteri Nabi Ibrahim, iaitu Siti Hajar. Satu lagi isteri Nabi kita Muhammad SAW, iaitu siapa dia? Maryah Kibtiyah. Maryah Kibtiyah tu Kibti. Kibti tu orang Mesir. Yang orang Mesir kata ada dua orang yang jadi isteri Nabi, Nabi kita Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kawin dengan Siti Hajar, balik ke Jerusalem, dapat anak daripada Siti Hajar dulu, diberi nama Ismail. Pendekkan cerita, Ismail kemudian Allah perintahkan untuk letak dekat Mekah. Maknanya daripada Bangkok tu turun pergi Kuala Lumpur. Kan? Maknanya turun daripada Jerusalem pergi ke Mekah tu, letak kat sana tu. Jauh tu. Kan? Kemudian berulang alik. Berulang di Jerusalem satu hari, turun malaikat bawa berita kepada Nabi Ibrahim, isteri kau Sarah ni juga akan mengandung. Waktu tu Sarah umur 80 dah. Dia akan mengandung juga anak. Maka Sarah tertawa macam tak percaya, macam ya je, macam tu lah. Ya je kan. Malaikat kata, Ibrahim, isteri kau tu sebelah ketawa tu. Kalau betul kau mengandung dapat anak, lahir, engkau namakan dia macam nama gelak dia tu. Itu yang lahir-lahir dia beri nama Ishaq. Ishaq tu daripada Ahak tu. Ishaq. Sebab tu nama, kenapa Ishaq? Nama orang dulu semua Il-Il, Ismail, Jibrail, Mikail. Il tu Tuhan. Maksud Allah lah, Il. Dia beri nama Ishaq. Okey. Kemudian lahir Nabi Ishaq. Nabi Ismail. Okey. Catatan daripada Baitul Maqdis, Nabi Ibrahim ada isteri ketiga setelah meninggalnya Siti Sarah. Dia berkahwin dengan satu orang bernama Keturah. Keturah, Tuan-tuan sekalian, Keturah ni bukan kita punya versi tau. Orang-orang Nasrani, ahli-ahli kitab, kaji siapa Keturah. Tuan-tuan nanti pergi dekat Amazon, kaji tu, kan? Pergi type, belilah buku, tambahkan bacaan. Type Abraham and Keturah. Tuan-tuan akan jumpa kajian-kajian ahli kitab yang diterbitkan.
mengenai wujudnya satu orang isteri Nabi Ibrahim bernama Keturah. Kita bukan claim Keturah tu macam kita je. Ini kajian daripada ahli-ahli kitab. Dan ada catatan daripada Baitul Maqdis. Saya pernah tanya Imam Masjid Aqsa. Imam, betul ke ada isteri bernama Keturah? Imam kata betul. Benda tu tak asing kan, bagi orang di sana. Kita memang asing sebab kita belajar kafar. Ada dua saja. Kan? Saya pun mula blok juga. Keturah mandai. Kita belajar dua Keturah pula kan. Habis saya beli Baitul Maqdis, benda punya biasa. Dan saya pernah pergi kampung Keturah. Keturah ni orang laut. Dia duduk dekat Ilat. Dekat Ilat ada satu kampung, kampung Keturah nama dia. Kampung asal di situ. Yang maknanya di situlah. Jadi kalau tuan-tuan nanti tengok buku ahli kitab, ahli kitab besar yang besar-besar tulis tuan-tuan type bernama Abraham and Keturah, ada satu buku kajian anak-anak Keturah ni Nabi Ibrahim suruh pergi ke timur. Go to east. Tuan-tuan cari sendiri buku tu, baca sendirilah. Kan? Go to east. Kan? Jadi maknanya jadi anak-anak Keturah ini yang pergi ke belah-belah timur ini. Dan ada yang berpendapat anak-anak Keturah ini yang maknanya bercampur-campur darahnya menjadi orang-orang bahagian Nusantara. Wallahu alam bisawab. Tapi Nabi SAW menyatakan akhir zaman antara yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam, panji-panji daripada sebelah timur. Kan? Anak timur mana? Oleh kerana hadis itu disebut daripada Madinah, mungkin Pakistan, mungkin India, mungkin kita Nusantara, mungkin China, mungkin juga Jepun. Wallahu alam. Sebab itulah para sahabat mengislamkan jaluran sebelah timur. Diislamkan sebelah timur. Kan? Ada makam sahabat di Guangzhou, China sana itu. Makam sahabat diislamkan jaluran timur ni tentu sudah. Kan? Jadi maknanya kenapa di perlu susah payah nak mengislamkan sebelah belah timur belah kita ni? Dan orang Melayu kita satu-satunya bangsa yang memang dinisbahkan dengan Islam. Orang Melayu oleh Islam tersebut dalam perlembagaan. Macam juga satu bangsa dekat Eropah, bangsa Armenia. Bangsa Armenia dinisbahkan dengan orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Isa AS. Sebab tu orang Armenia ada tempat dekat Jerusalem. Jerusalem ni dia ada empat bahagian. Satu untuk orang Islam, satu untuk orang Yahudi, satu untuk orang Kristian, satu untuk orang Armenia. Kenapa Armenia? Sebab dia satu-satunya bangsa yang menisbahkan seluruh bangsa itu adalah orang Kristian. Orang Armenia. Macam kita orang Melayu kita. Orang Melayu kan takrifan dalam perlembagaan pun Melayu adalah Islam, kebudayaan Melayu dan berbahasa Melayu. Tak ada mana-mana bangsa yang lain yang menisbahkan Melayu itu dengan Islam. Bangsa itu dengan agama Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, kalaulah andai kata kajian ni maknanya betul dan hadis Nabi SAW menyatakan bangsa timur tu maknanya antaranya adalah memang kita antara anak-anak timur ni, maka tak mustahil maknanya kebangkitan tu daripada sini betul lah. Kan? Dan sebab itu pada kurun ke-15 ahli kitab cuba mengkafirkan balik anak-anak timur. Tuan-tuan, anak kita tingkatan 3 belajar, Portugis tu datang ke Melaka sebab apa? Kan 3G, glory, gospel dan juga gold. Diorang nak cari emas, dia angkut emas. Sebab tanah kita ni ditulis oleh Ptolemy kurun kedua sebagai semenanjung emas, Golden Kersani ataupun Aurora Kos Kersani. Pernah dengar tak pasal besi Kursani? Kan? Ada orang cakap besi dari Khurasan. Tapi saya kalau melihat buku, saya rasa besi memang tanah Melayu. Sebab Ptolemy menyebut kita Golden Kersani. Memang satu semenanjung yang besi dia besi-besi yang hebat-hebat lah cerita dia. Kan? Dan memang kalau saya cerita panjang lagi, ada relau besi dan sebagainya. Okey. Antara tiga-tiga bangsa ni, kan? Melayu, orang Arab dan orang Bani Israel. Kita nak tengok maknanya kalau Quran menyebut tentang dua bangsa, Arab dan juga orang-orang Bani Israel dan juga attitude mereka. Orang Arab terkenal dengan pengkhianatan. Umumnya bangsa-bangsa lain ada juga khianat, tapi darah dia ada pengkhianatan kalau dia tidak beriman. Tuan-tuan rujuk surah At-Taubah ayat 97. Surah At-Taubah ayat 97 Allah sebut Al-A'rab asyaddul kufra wan nifaq. Orang Arab kalau tidak beriman
paling kufur, paling munafik. Munafik namanya pengkhianatan, paling pengkhianat kalau tak beriman. Sebab tu sejarah orang Arab penuh pengkhianatan. Tengok sejak daripada zaman sahabat-sahabat lagi, bagaimana Saidina Osman kena bunuh, Saidina Ali kena bunuh, Saidina Husin kena bunuh. Saidina Husin tu dijemput untuk pergi ke Kufah untuk jadi khalifah. Tentera Yazid datang, seorang pun tak bela, dibiarkan. Cucu Nabi itu maknanya terjadi peristiwa pembunuhan Saidina Husin tu. Pengkhianatan tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan, kita belajar tombangnya Utsmaniyah, jahatnya adalah Kamal Ataturk. Tapi tuan-tuan kena baca 1916, wujudnya revolusi Arab. Orang Arab semuanya khianat Khalifah Utsmaniyah. Sebab dia nak jadi khalifah, mengganti Khalifah Utsmaniyah. 1916, 1917, Baitul Maqdis jatuh ke British. 1917. Kan? Sebab dia kata, okay, kita tombang khalifah, kau lantik kami jadi khalifah, semua orang Arab. Kan? Quran sebut Al-A'raf asyadul kufra wa nifak. Sekalipun ada ahli tafsir yang kata Al-A'raf sini adalah orang Arab Badui, raja-raja Arab sekarang keturunannya apa, tuan-tuan sekalian? Keturunannya apa? Kalau kita sebut Al-A'raf dalam Quran itu adalah orang Badui, raja Arab-Arab sekarang itu orang apa? Adakah bangsawan Quraisy ataupun berasal orang Badui? Kalau dia orang Badui, disebut Quran Al-A'rab asyadul kufra wa nifak. Kan? Kalau tak beriman, ini kita tak beriman. Orang Yahudi pula, Quran sebut apa? Paling penakut. Dan memang orang Yahudi ini memang bangsa dia penakut. Kan? Dia tak berani nak menentang mata. Kalau kita pergi dan kita tengok dia beralih mata dia. Kan? Dan Quran pun Allah sebut, bagaimana ketika Nabi Musa ajak berperang, dia kata apa? Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, kau pergilah pegang dengan Tuhan kau, nanti dah menang tu kau panggillah kami. Kan sejarah Quran sebut benda tu. Dia memang paling penakut. Dia tak berani, tuan-tuan. Dalam darah dia, jen dia ada memang penakut. Kan? Kita bukan buat cerita tau. Tuan-tuan boleh baca psikologi. Jewish psychologist, dia memang bangsa yang penakut. Ahli psikologis tu pun mengakui, Quran pun juga menyebut benda tu. Kan? Orang Melayu kita ada apa, tuan-tuan silan? Orang Melayu kita, kalau kajian daripada orang Barat, orang Melayu ni dia ada satu kelebihan, dia memang orang berani. Orang Melayu adalah orang yang berani. Orang Melayu satu-satunya bangsa, mana orang Nusantara, orang Melayu sebenarnya, orang Melayu ataupun bangsa Nusantara, dia ada apa dipanggil sebagai amuk. Tuan-tuan pernah dengar, amuk dalam kamus tu berasal daripada perkataan orang, daripada perkataan Melayu. Amuk ni bukan mengamuk laki bini tu, eh. Bukan mengamuk laki bini, abang nak kahwin lagi, eh. Baling pinggan, itu mengamuk, eh. Amuk ni sampai satu stage, dia dah tak takut mati dah. Benda tu ada gen kat tuan-tuan sekaliannya. Tuan-tuan, kalau beriman, ada nekat, tuan-tuan jadi orang yang berani, tuan-tuan sekalian. Itu bukan kita claim sebab kita orang Melayu, eh. Kita orang Melayu berani, tuan-tuan. Kita bukan claim. Itu kajian daripada Barat sendiri pun. Mengakui orang Melayu tu dia ada amuk. Amok tu maknanya dia berani mati. Dia macam tak tahu kematilah. Nah, sebab itu tuan-tuan silan, mungkin juga benda itu yang Nabi bagi hint besok baginya semaraknya kebangkitan Islam daripada bangsa-bangsa sebelah timur ini. Dan kitalah antara salah satunya bangsa Melayu yang bercampur-campur berbagai-bagai bangsa. Macam kita ni sebagai koleksi semua bangsa Muslim di dunia yang berada dengan orang Melayu. Hari ini kalau tuan-tuan pegang pasport Mesir, tuan-tuan confirm kena tahan dekat immigration. Eh, muka Jawa, Melayu, tapi pegang pasport Mesir. Saya orang Arab. No, tak percaya dia. Kan? Tuan-tuan pegang pasport Turki, kena tahan confirm. Kau ni muka bukan macam orang Turki. Tapi orang Melayu, muka Jawa ada, muka Cina ada, muka Turki ada, muka Arab ada, muka Bengali ada. Muka apa yang tak ada, tuan-tuan? Tuan-tuan depan saya ni. Kan? Kita gabungan semua bangsa, tuan-tuan. Sebab tu banyak banyak bangsa ulama-ulama berkata kebangkitan akhir zaman tu memang daripada antaranya adalah belah-belah kita ni, tuan-tuan. Kan? Jadi mudah-mudahan buat persediaan, tingkatkan diri, tingkatkan iman, tingkatkan ilmu, tingkatkan kefahaman, bukan semangat semata-mata. Kita kena kenal leluhur kita, kita punya sejarah kita punya jati diri kita, dan kita kena kenal, kan, apa yang membuat kekuatan kita itu Islam itu sendiri.
untuk kita menjadi sebuah bangsa kan, yang hebat sebagai bangsa Muslim di akhir zaman ini. InsyaAllah jumpa malam esok. Aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.